anfusihim wa ma yashmurun. Dan demikianlah kami jadikan pada setiap kampung itu adanya penjenayah-penjenayah yang besar untuk mereka melakukan pelbagai tipu daya. Dan tidaklah mereka melakukan tipu daya itu melainkan terhadap diri mereka sendiri sedang mereka tidak sedar. Muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala mencipta manusia, ada yang baik, ada yang jahat. Demikianlah Allah Ta'ala menciptakan adanya syurga, adanya neraka. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal minal jinni wal ins. Kami telah tempatkan dalam neraka itu, kata Allah Ta'ala, katsiran minal ins minal jinni wal ins. Ramai kalangan jin, ramai kalangan manusia. Allah Ta'ala mencipta syurga untuk manusia yang baik. Allah mencipta neraka untuk ditempatkan mereka yang langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia yang langgar perintah Allah Ta'ala ini ada dua jenis. Ada jenis manusia yang dia langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu dia tegur dan dia beri nasihat, maka dia berhenti daripada melakukan kejahatan tersebut. Tetapi ada satu golongan lagi manusia, tak cukup dengan nasihat dengan mulut, tak cukup dengan ucapan di lidah untuk menegur mereka, tetapi memerlukan satu hukuman. Hukuman terhadap perlakuan jahat, perlakuan salah yang dilakukan. Sama ada perlakuan salah itu melibatkan agama, melibatkan agama Allah, atau melibatkan jasad manusia dengan sebab bunuh, atau melibatkan jasad manusia dengan bentuk kecederaan, atau melibatkan akal manusia, atau melibatkan maruah manusia, atau melibatkan harta manusia. Tentulah ada hukuman yang akan dikenakan. Kerana itulah kita lihat, bila Allah Ta'ala mencipta manusia yang awal, Adam dan Hawa, lalu akhirnya daripada Adam dan Hawa lahirlah manusia yang ramai. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita kisah dua orang anak Adam. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Kata Allah, bacakanlah pada mereka wahai Muhammad kisah dua orang anak Adam dengan sebenar, tak kala mana mereka berdua mengemukakan korban kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu Allah terima korban salah seorang kalangan mereka dan Allah tolak yang seorang lagi. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ, berkata yang ditolak korbannya, aku pasti bunuh kamu. Bunuh siapa? Bunuh orang yang diterima korbannya. Qala la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Sekiranya kamu hulurkan tanganmu itu untuk membunuh aku, aku tidak akan hulurkan tanganku untuk membunuh kamu, kerana aku takut pada Allah Rabbal Alamin, Rab yang memiliki, mencipta, menguruskan seluruh alam. Faqatalah, lalu dia dibunuh. Walaupun seorang yang diterima korbannya tadi memberi nasihat agar jangan dibunuh dengan nasihat yang lunak, kalau kamu nak bunuh aku sekalipun, aku tidak akan hulurkan tanganku untuk bunuh kamu. Hulur tangan maknanya tak ambil usaha langsung untuk bunuh kamu. Tak apalah, mu nak bunuh silakan. Erti ada orang yang bila berniat untuk buat jenayah, ditegur sekalipun dia tetap tekad untuk buat jenayah, maka berlakulah jenayah pembunuhan. Dan itulah manusia yang pertama mati di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang manusia yang hidup zaman Adam, anak kepada Adam alaihissalam,
itu manusia pertama mati kerana Allah menceritakan selepasnya bagaimana yang membunuh itu tak tahu cara untuk menguruskan jenazah saudaranya. Lalu Allah hantar pada dia fabat asallahu ghuraban yang bahasa fil ardh, Allah hantar burung gagak yang menggali tanah nak tunjuk cara bagaimana yuwari sawata akhi, untuk menyimpan jenazah saudaranya. Artinya cerita ini menunjukkan itu kisah manusia pertama mati. Cuba tengok, manusia pertama mati, mati bukan disebabkan oleh sakit. Kerana sebab dia demam, sebab dia kencing manis, dia darah tinggi, serangan jantung, tidak. Dia mati kerana menjadi mangsa jenayah. Seawal kehidupan manusia telah berlaku jenayah, dan jenayah pula melibatkan nyawa. Dibunuh. Kerana itulah tidak ada sebuah negara pada hari ini yang tidak ada undang-undang jenayah dia. Kerana orang yang membunuh sentiasa ada. Orang yang mencuri sentiasa ada. Orang yang merompak sentiasa ada. Orang yang berzina sentiasa ada. Orang yang khianat harta orang sentiasa ada. Orang yang nak menyakitkan jasa orang sentiasa ada. Akan sentiasa ada golongan macam ni. Kalau seorang dia buat, dia insaf, datang orang lain pula jahat, dia buat pula, tegur, dia insaf, dan begitulah seterusnya akan ada. Oleh kerana ada manusia yang buat jenayah sepanjang zaman, maka Islam buat turun peraturan macam mana nak menangani jenayah. Dengan peraturan yang pelbagai, bukan hanya dengan peraturan menghukum, tapi peraturan-peraturan yang lain, peraturan bentuk nasihat, bentuk teguran, bentuk teguran, peraturan bentuk pembinaan masyarakat dalam sebuah masyarakatnya macam mana. Itu cara Islam menguruskan jenayah manusia. Tetapi bila ada juga manusia yang tetap buat jenayah dan ia tetap akan wujud, maka Islam tetapkan peraturan apa hukuman terhadap penjenayah. Maka Islam tetapkan ada jenayah yang besar. Jenayah yang besar melibatkan nyawa manusia, dia panggil kisas. Kisas melibatkan nyawa manusia, kisah melibatkan jasad manusia. Ada yang besar melibatkan harta manusia, mencuri dan merompak. Ada yang besar melibatkan maruah manusia, tuduh orang berzina dan berzina. Ada yang besar melibatkan akal manusia, minum arak menghilangkan akal. Ini jenayah-jenayah yang Islam menganggap dan mengira dan mengkategorikan dia sebagai jenayah besar, jenayah berat. Dan memang kalau kita lihat pada hari ini pun, itulah jenayah yang paling banyak berlaku. Jenayah curi, jenayah rompak, jenayah zina, jenayah bunuh orang, mencederakan orang, inilah jenayah yang paling banyak berlaku. Berbanding jenayah-jenayah yang lain, ini jenayah yang besar, melibatkan harta manusia, maruah manusia, jasad manusia, nyawa manusia. Sebab itu saya katakan tadi, tak ada sebuah negara yang tak ada hukuman. Semua negara ada hukuman. Tanyalah hari ini, mana negara yang tak ada hukuman? Mesti ada hukuman. Cuma tinggal lagi, apa dia kadar hukuman? Apa dia kadar hukuman? Hari ini untuk orang yang mencuri dan merompak, rata-rata hukuman yang dibuat ialah penjara. Ada penjara sekian tahun, ada penjara sampai bila-bila, atau penjara seumur hidup. Tetapi ada hukuman. Tak ada negara yang tak ada hukuman. Tiba-tiba hari ini kita berhujah, dia kata Islam bukan agama menghukum, dia kata. Dia guna hujah ini untuk menolak hujah berkaitan dengan hukuman penjenayah dalam Islam. Dia guna kaedah dan logik, dia kata apa, Islam bukan agama menghukum, Islam agama mendidik. Kita jawab, kita kata Islam agama mendidik. Antara cara mendidik ialah menghukum. Islam agama mendidik. Antara cara mendidik ialah menghukum. Didik macam mana? Tegur dengan mulut didik. Bila tak makan saman juga, dah tegur mulut tak jadi juga, maka datanglah hukuman. Orang yang mencuri, kita kata jangan mencuri. Dia mencuri juga.
Boleh seorang merompak kedai kita. Kita kata awal, janganlah merompak, tak baik. Tak dah habis hayat kita, kita mati dulu. Kena bedah dia. Apa nak pedang dia. Atau pisau dia. Atau pistol dia. Orang macam ni, dia tak makan dengan mulut dah. Dia melakukan jenayah. Maka adalah hukuman. Cuma apa hukumannya? Islam ada hukumannya. Manusia hari ini ada hukumannya. Maka di kalangan manusia ada hukuman, Islam ada hukuman, kita buat Islam nak pakai hukuman mana? Hukuman Allah lah. Di kalangan orang Islam tak guna hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mengajak masyarakat untuk gunakan hukuman Allah. Tiba-tiba dia kata Islam bukan agama menghukum. Dah kalau Islam bukan agama menghukum, kenapa kau biarkan orang dihukum dengan penjara? Kenapa tak gunakan kaedah yang sama? Beritahu kepada orang yang buat undang-undang hari ini, tuan-tuan semua, kita bukan nak menghukum, kita mendidik saja. Maka buanglah semua bentuk hukuman. Batalkan semua. Tak ada hukuman penjara. Tak ada hukuman denda pun tak ada. Yang buat kereta laju jangan didenda sebab itu hukuman. Yang buat kesalahan jalan raya jangan dihukum kerana itu hukuman. Tak ada semua. Tak ada hukuman. Boleh terimakan logik macam tu? Tak boleh terima. Ini orang yang tak ada logik, tak ada akal, bodoh, ataupun orang yang gila, yang berhujah macam orang gila. Kerana hujah itu bererti kita kena buang semua undang-undang tak ada dalam bab apa sekalipun, baik bab jenayah melibatkan jasad manusia ke harta manusia ke bab apa pun, tak ada undang-undang langsung. Tak ada undang-undang, hancurlah dunia. Tak ada hukuman, hancurlah dunia. Artinya memang logiknya hukuman mesti ada. Cuma apa qadar hukuman? Islam ada qadarnya. Maka Islam buat qadar. Orang yang mencuri, qadar hukumannya ialah kerak tangan. Orang yang merompak, qadar hukumannya kerak tangan dan kaki bersilang. Orang yang berzina, qadar hukumannya kalau dia belum lagi berkahwin 100 sebatang. Orang yang belum, yang sudah berkahwin dan telah, dah pernah merasai nikmat persetubuhan hasil perkahwinan yang sah, berzina juga, itu hukum rejam. Orang yang tuduh orang lain berzina, itu juga jenayah, dia kena sebat 80 rotan. Yang minum arak menghilangkan akalnya, dia kena sebat 40 rotan. Itu qadar yang disediakan oleh Allah. Tapi ada hukuman lain yang Allah tak sediakan qadar. Lain daripada mencuri, lain daripada merompak, lain daripada membunuh, lain daripada mencederakan, lain daripada minum arak, lain daripada berzina, lain daripada tuduh orang berzina, tambah dua lagi, lain daripada murtad, lain daripada burah menentang pemerintah. Hak lain, Al-Quran, hadis tidak sebut qadar. Makna yang Allah sebut qadar sikit. Hak lain tu Allah tak sebut qadar. Bila Allah tak sebut apa qadar hukumannya, maka Allah serah pada manusia. Gunalah bijaksana kamu berdasarkan keadaan, situasi setempat, kamu boleh buat apa bentuk qadar. Itu isytiak kamu. Allah beri lapang. Tapi hak ni mu jangan kacau. Apa hak jangan kacau? Kalau membunuh, kena bunuh balas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam untuk kamu pada hukuman qisas, hukuman timbal balas, itu ada kehidupan. Wahai orang yang berakal, kisah apa dia? Kamu bunuh orang, kamu ditimbal balas, kamu kena bunuh juga. Kamu lukakan orang, al-ainu bil-ain, mata dengan mata. Kamu rodak mata orang, buta orang tu, hukuman balas, kena rodak mata balik. Kamu kerak telinga orang, hukumannya mu kena kerak telinga mu pula lagi. Akan dikerak telinga. Itu kisah timbal balas. Hak tu hukuman Tuhan, tak boleh ubah. Apalagi yang Tuhan tetapkan qadar. Melibatkan harta orang, mugi curi harta orang. Harta yang orang simpan molek, cuma mugi curi. Mugi tebang dia ambil. Maka hukuman Allah sediakan qadar. Asal dikuasa dikatu. Orang laki-laki mencuri, perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, kerak tangan mereka berdua tadi. Jazaan bima kasaba, satu balasan tak ada apa yang dia peroleh. Nakalan minallah, satu peringatan, halangan dan apa namanya, satu hadangan dari
sebagai jenayah. Islam anggap jenayah. Negara dunia anggap orang yang berzina dengan isteri orang baru dia anggap jenayah. Sebab apa? Ambil hak orang. Tapi kalau dia suka sama suka dia bukan isteri orang, maka dia tidak salah. Itu undang-undang dunia. Islam menyatakan itu jenayah. Maka apa hukumannya? Kalau azaniyatu wazani, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, dua-dua sekali. Fajliduhum fajliduhum mi'ata jaldah. Sebab mereka 100 sebatang. Ni siapa dia? Yang berzina dia belum kahwin. Hak kahwin dah, ada pula ayat Quran yang dah dinasahkan ayatnya, dikekalkan hukumnya. Apa dia? Asyaikhu wasyaikhatu iza zanaya. Orang tua, laki-laki, perempuan, bila dia berzina, farjumuhumal batah, rejam dia. Itu sabit dengan ayat Quran yang dibatalkan bacaan, dikekalkan hukum. Tuduh orang berzina, dia tak berzina. Tuduh orang baik berzina, ni merosakkan marwah manusia. Islam batalkan hukuman. Wallazina yarmuna almuhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang yang tuduh orang baik berzina, dia tak datangkan 4 saksi. Fajriduhum sama ni najadah, sebab dia 80 sebab. Ni Quran sebut nombor dia tak diubah. Ada pula jenayah melibatkan akal, minum arak, hilang akal dia. Maka sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab 40 sebatan. Ini semua yang sabit. Ulama tengok pula pada hadis, sabit pula hadis sebut tentang orang murtad. Orang yang keluar agama. Man badala dinahu, siapa tukar agamanya daripada Islam tukar pada agama lain, faktuluh, bunuh dia. Maka ulama ambil ini sebagai satu lagi hukuman yang ada hukuman ditetapkan oleh Allah menerusi rasulnya, apa dia? Bunuh. Cuma kaedah macam mana? Perinciannya panjanglah. Ditambah satu lagi pula melibatkan kerajaan, pemerintah. Orang menentang kerajaan dengan cara kekerasan, dengan senjata, menyebabkan berlaku pembunuhan, berlaku peperangan, ini merosakkan negara, maka dimasukkan menentang kerajaan itu dipanggil burah sebagai sebahagian hukuman yang besar dalam Islam. Ini yang ada qadar dia. Hal lain tak ada qadar, terpulang pada masing-masing, terpulang pada pemerintah. Kenapa kita nak berebut dengan Tuhan pada hukum yang tak banyak yang jadi milik Tuhan? Kenapa nak berebut dengan Tuhan? Tuhan dah beri banyak dah hukum, apa bab-bab lain pada tu ikut suka mu lah, nak buat lagu mana pun. Orang rasuah mana hukum terpulang pada mu lah, ijtihad kamu lah. Tapi hak ni Tuhan senaraikan. Yang Tuhan senaraikan itulah disenaraikan oleh ulama sebagai hudud, disebut sebagai kisas. Hak ni je, hak lain terpulang. Dia cerita ni lah cerita qadar hukum. Ada orang kata Akta 355 beza apa dengan RUU 355? Akta dengan RUU, akta ni undang-undang yang dah siap luluh di parlimen, panggil akta. Bila satu dibawa ke parlimen sebagai cadangan, belum luluh lagi, dipanggil RUU, rang undang-undang. Akta 355, akta yang dah luluh dulu tahun 64-65, mudang semak pula tahun, dipindah tahun 84, itu dipanggil Akta 355. Sekarang Akta 355 tu kita nak pindah, kita bawa cadangan ke parlimen. Cadangan itu dipanggil rang undang-undang, maka dipanggil rang undang-undang 355. Faham? Jadi rang undang-undang 355 satu cadangan yang nak kita bawa ke parlimen, nak pindah akta yang dipanggil akta tu Akta 355. Cerita apa? Cerita tentang qada hukuman. Qada hukuman, qada hukuman yang boleh dibuat di mahkamah syariah. Qada hukuman yang nak dibuat di mahkamah syariah, bukan mahkamah sivil. Mahkamah syariah, mahkamah apa? Mahkamah syariah, mahkamah yang wujud di negeri-negeri, di bawah kuasa negeri. Hak lain? Hak lain itu mahkamah milik kerajaan persekutuan. Dua set undang-undang.
di bawah kerajaan persekutuan, satu undang-undang di bawah kerajaan negeri. Bukan setakat dua, ada lagi. Dia panggil mahkamah khas untuk raja-raja. Ada pula mahkamah tentera untuk tentera pula. Mana ada empat eh? Ada lagi mahkamah untuk anak-anak negeri. Lima. Bukan setakat dua. Tak sedar ke diri ini. Jadi Akta 355 atau Rang Undang-Undang 355, satu cadangan kita nak pindah Akta 355 yang menjelaskan kadar hukuman yang boleh dibuat, diterpakai di mahkamah syariah. Di mana mahkamah syariah? Di negeri-negeri. Di Terengganu, di Kelantan, di Pahang, di Perlis, di Kedah, di Penang, di Perak, di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sabah, Sarawak. Ada lagi? Tak tertinggal. Termasuklah wilayah persekutuan. Mahkamah syariah ni, dan mahkamah syariah ni, siapa sasaran dia? Siapa yang boleh dibicarakan di mahkamah syariah? Yang boleh dibicarakan di mahkamah syariah hanya orang Islam. Hanya orang Islam. Tak melibatkan bukan Islam. Oh, kalau Ah Chong dia bukan Islam, dia tak dibicarakan di mahkamah. Dah! Kenapa tak? Sebab tak boleh. Bapa tak boleh. Perlembagaan kata macam tu. Jadi, Rang Undang-Undang 355 dipanggil Akta 355 ialah kadar hukumannya tak boleh lebih 3 tahun penjara, tak boleh lebih RM5,000 denda, tak boleh lebih 6 kali sebab. Dipanggil 356. 3 tahun penjara, RM5,000 denda, 6 kali sebatan. Tak boleh lebih atau gabung 3-3 sekali. Maknanya, mana-mana mahkamah syariah yang sedang beroperasi sekarang nak jatuhkan hukuman kepada mereka yang buat kesalahan syariah atau jenayah syariah di negeri-negeri, dibawa ke mahkamah syariah, mereka ni tak boleh dihukum lebih daripada 356 itulah. Tak boleh hukum lebih daripada 3 tahun penjara, RM5,000 denda, 6 kali sebab. Tak boleh lebih. Berapa tak lebih? Dah akta tu ada. Akta itulah yang menentukan kadar macam mana. Akta itu dibuat di mana? Dibuat di parlimen. Akta yang dibuat di parlimen, dia sebut banyak mana kadar maksima dia. Dengan ada akta itu, negeri-negeri pula bawa masuk ke dun masing-masing pula. Kalau kita dun Terengganu, siapa yang akan bah di dun Terengganu? YB-YB dun lah. Hak parlimen, YB parlimen. Ada orang dia tak perasan pun sistem ni. Dia kata beza apa YB parlimen, YB dun, YB belaka. Ha, dia tak sedar. YB parlimen tugasannya di parlimen tu bersidang. YB dun tugasan di dun Terengganu kita ni, bandar kat Terengganu tu bersidang. Tu beza dua keadaan. Dan YB dun bincang apa? YB parlimen bincang apa? YB parlimen dia bincang undang-undang melibatkan kerajaan persekutuan. Dan YB dun bincang undang-undang melibatkan negeri saja, negeri Terengganu saja. Mana ada dua jenis undang-undang lah. Dan di parlimen dia buat undang-undang, dia panggil Akta 355. Bila dia buat? Dia buat tahun 64, setahun selepas merdeka. Dia buat satu undang-undang, dia buat satu akta. Nama akta itu ialah Akta 355 Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah. Ni hak saya cerita ni buat undang-undang sikit. Kalau tak faham pun nak lagu mana, bukan semua orang boleh faham nama pun undang-undang. Tapi sebab suruh ceramah, kena ceramah juga. Kena cerita belakang. Faham tak faham, terpulang pada tuan-tuan lah. Kalau nampak anggur tu, faham lah tu. Kalau anggur pejam mata, tak faham tu. Di parlimen tahun 65, kerajaan buat satu akta. Nama dia Akta 355. Nombor dia 355. Dia akta ni ada nombor-nombor dia. Daripada awal merdeka dulu sampai sekarang, entah berapa dah nombor dia. Jadi akta tu nombor 355 dibawa ke parlimen tahun 64, lulus tahun 65. Apa gitu ustaz? Sebab dia panjang proses dia. Bawa ke parlimen dipanggil Dewan Rakyat. Saya ni Dewan Rakyat, ahli parlimen ni.
Luluh di Dewan Rakyat, dia naik ke Dewan Negara. Dewan Negara siapa bahas? YB juga. YB Senatur dia panggil. Hak ni tak ada kawasan. Tuan-tuan tahu tak cerita ni? Tak tahu ni orang kampung ni. Dia kena makah je. Hak tu tak ada makah tu. YB Senatur ada makah. YB Senatur Dewan Negara. Lepas bawa Dewan Rakyat, kami ni, saya ni ahli parlimen di Dewan Rakyat. Kita bahas akta. Lepas dulu, bukan terus makna endorse jadi undang-undang. Tak lagi. Naik pula ke YB, ke Dewan Negara. Senator-senator yang bergelar YB, senator pula akan bahas. Lulus mereka mereka. Bawa pada yang di-Pertuan Agong pula. Agong Sain. Barulah lulus. Hak dululah. Hak sekarang ada hak Agung kena sign, ada yang Agung kalau tak sign pun lulus juga. Tu kerja yang dibuat zaman Dr. Mahathir dulu. Bawa dulu jadi undang-undang. Jadi Akta 355 bawa ke Parlimen tahun 64, lulus semua sekali tahun 65, maka dinamakan akta itu Akta 355 Bidang Kuasa. Bidang Kuasa. Bidang Kuasa Jenayah. Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah. Nak kena baca suti-suti ni. Sebab apa saya baca begini? Sebab banyak orang hadap cakap di luar sana, baik bergelar pensyarah ke, ada PhD doktor ke, Profesor Madya ke, Profesor Penuh ke, Datuk ke, Tasri ke, Tiasri ke, dia cakap dia tak faham benda. Dia cakap dia nak gomong, dia nak syarah, dia kata setuju, tak setuju. Dia tak baca apa dia Akta 355 ni. Dia tak baca. Ramai saya kata ni bodoh tulis ni. Tak baca benda. Tak baca apa benda ni. Baca dulu. Akta 355. Nama akta tu Bidang Kuasa Jenayah. Nama pun jenayah. Dia kata Islam tak nak bincang buat jenayah. Tak nak bincang buat akta tu tu. Ini Bidang Kuasa Jenayah. Bidang Kuasa Jenayah siapa? Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah. Baca molek tu. Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah. Makna cerita banyak mana kadar hukuman jenayah yang boleh dibuat di Mahkamah Syariah. Apa dia akta itu? Apa kadar hukumannya? Akta tu sebut bahawa mana-mana Mahkamah Syariah yang ditubuh di mana-mana negeri, Terengganu, Kelantan, Kedah dan sebagainya, mana-mana Mahkamah Syariah yang dibuat di negeri-negeri yang bidang kuasa Mahkamah Syariah itu terhad pada orang Islam saja, dia sebut dah akta ni, orang Islam saja. Ni tahun 64 ni. Bahawa Mahkamah Syariah ini diberi hak untuk jatuhkan hukuman tak lebih daripada 6 bulan penjara, RM1,000 denda atau dua-dua sekali. Ni cerita tahun bila ni? 64 dulu. Saya pun tak beranak lagi. Lepas tu dia beranak dah. 64. Jadi akta tu kata Mahkamah Syariah tu kadar hukuman jenayah dia tak lebih daripada 6 bulan penjara, RM1,000 denda. Dengan ada akta itulah, negeri-negeri termasuk Terengganu kita, maka dibawalah ke Dewan Undangan Negeri masing-masing susun apa dia kesalahan jenayah di Mahkamah Syariah dan kadarnya banyak mana. Disenaraikan apa dia kesalahan syariahnya. Kesalahan dari sudut akidah, keluar daripada agama Islam, bawa ajaran salah, buat lari bini orang, menikah di apa namanya, nikah syubhat, banyaklah ceritanya. Kesalahannya begitu banyak disenaraikan. Antara yang disenaraikan dalam senarai kesalahannya ada di peringkat negeri yang akan dibicarakan di Mahkamah Syariah, ada tiga hukum, tiga kesalahan. Apa dia? Satu, melibatkan minum minuman memabukkan. Kedua, melibatkan tuduh orang berzina, dia panggil qazah. Ketiga, melibatkan persetubuhan haram. Ni tiga ni ada dalam senarai kesalahan. Senarai kesalahan tu panjang. Mari saya tolong bacakan pada tuan-tuan apa dia senarai dia. Terlupa nak buka daripada awal.
sebab ada baik, saya tolong bacakan eh? Ini dia senarai kesalahan syariah yang ada peringkat negeri, yang negeri-negeri bawa ke dia jadi undang-undang. Undang-undang peringkat dia, dia panggil enactment. Saya bacakan contoh enactment jenayah syariah Selangor tahun 95. Ni contoh saja, negeri lain lebih kurang lah, diselaraskan lebih kurang. Contohnya, antara kesalahan jenayah atau kesalahan syariah, pemujaan salah, mendakwa diri bukan orang Islam untuk mengelakkan tindakan, takfir, mengkafirkan orang, doktrin palsu, buat dakwaan palsu, mempersendakan Quran dan hadis, hina atau menyebabkan dipandang hina agama Islam, memusnahkan atau mencemarkan tempat ibadah, hina pihak berkuasa agama, pendapat bertentangan dengan fatwa, engkari perintah mahkamah, terbitkan penerbitan agama bertentangan, penerbitan bertentangan hukum syarak, berjudi, minum minuman yang memabukkan. Tengok, ada siapa? Eh? Tidak menghormati Ramadan, tidak tunaikan sembahyang Jumaat, tak bayar zakat fitrah, perbuatan sumbang mahram, pelacuran, persetubuhan luar nikah, zina lah maknanya, perbuatan sebagai persedia untuk melakukan persetubuhan luar nikah, dia tak berzina, sediakan tepat, macam kaluak lah, hubungan jenis antara orang yang sama jantina, jantan dengan jantan, persetubuhan bertentangan hukum tabi'i, main kuk itu belakang, khalwat, lelaki berlagak seperti perempuan, perbuatan tak sopan tempat awam, pujuk lari perempuan bersuami, halang pasangan sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri, hasut suami isteri supaya bercerai, abaikan kewajipan, jual atau beri anak pada orang bukan Islam. Itu semua kesalahan. Lagi qazah. Qazah apa dia? Tuduh orang berzina. Pungutan zakat fitrah tanpa diberi kuasa, dan penyalahgunaan tanah haram. Ini antara yang ada. Jadi semua kisah yang panjang tadi, yang ada peringkat negeri-negeri, yang dibuat di Dewan Undangan Negeri masing-masing, yang nak dipakai di mana? Dipakai di Mahkamah Syariah. Semua undang-undang itu hukumannya, kadar hukumannya, kena ingat tu, kadar hukumannya tak boleh lebih 6 bulan penjara, RM1,000 denda, atau gabung dua-dua sekali. Khalwat 6 bulan penjara, setubuh haram zina pun 6 bulan penjara. Kalau gabung dua, denda RM1,000 denda, gabung dua-dua. Itu hak berlaku tahun 65 sampai lah tahun 84. Tahun 84 kerajaan persekutuan bawa ke parlimen pindaan. Bila bawa ke parlimen pindaan, maknanya RUU lah, dipanggil RUU 355 masa tu. Nak pindah kan, buat cadangan baru kan. Apa cadangan baru dia? Cadangan baru ni nak tukar kadar tu, nak tukar kadar hukuman tu. Apa kadar nak tukar? Dulu 6 bulan penjara, tukar jadi berapa? Jadi 3 tahun penjara. Lagi nak tukar apa lagi? Nak tukar hak RM1,000 denda tu, tukar jadi berapa? Tukar jadi RM5,000 denda. Kemudian nak tambah sebenarnya kodar, apa dia? Tambah lagi 6 kali sebatan. Jadi 3 tahun penjara, RM5,000 denda, 6 kali sebatan. Bila ni? Ini pindaan dibuat tahun 84. RUU 355 tahun 84 lulus jadi Akta 355 semula. Yang tu kita pakai sampai sekarang. Tahun 88 kerajaan pindah akta itu untuk meluaskan bidang kuasa akta ni, termasuk juga Sabah Sarawak. Kerana sebelumnya hanya persekutuan tanah Melayu melibatkan Semenanjung ni saja, tak melibatkan Sabah Sarawak. 88 dia luaskan lagi. Jadi satu yang kita pakai sekarang, yang kita pakai sekarang, kalau orang berkhaluat ada hukumannya, tapi tak lebih 356 lah. Saya tak pasti berapa, saya tak tengok molek berapa hukuman dia. Tapi ada 3 kesalahan. Satu, minum arak. Minum arak ni kalau ikut akta sekarang, ikut enakmen sekarang,
nak sebat dia tak lebih 6 kali sebatan. Nak denda tak, tak lebih 5,000. Kalau nak penjara tak lebih 3 tahun. Tak ada sekarang. Sebab itulah berlaku kes di Kuantan dulu, di Cerating, seorang perempuan dia minum arak, ditangkap, dibisiri mahkamah. Dia minta dia dihukum dengan cara Islam. Cara Islam macam mana? 40 kali sebab. 40 kali sebab. Hakim kata tak boleh buat 40. Sebab enakmen hak ada 6 kali sebab. 6 kali. Jadi dia beri 6 maksimal. Maknanya dengan akta 350 hak ada sekarang, negeri-negeri tak boleh buat hukuman pada orang minum arak tak boleh buat 40. Boleh buat berapa? 6 je lah. Kemudian qaza. Qaza ni apa dia? Tuduh orang berzina. Berapa qada dia? Dalam akta ada, enak menghak ada. Oleh kerana akta 355 bagi setakat 6 kali sebab, enak menghak ada pun buat semua 6 kali sebab. Tapi hukum Islamnya apa dia? Saya dah sebut awal tadi, 80 kali sebatan ikut Quran. Dua, nombor tiga, persetubuhan haram, zina lah. Hari ini jika ada orang berzina, bawa ke mahkamah, dia mengaku dia berzina, banyak mana boleh sebab dia? 6 kali je lah, setakat tu je lah. Sebab akta 355 menghalang, negeri pun buat enakmen paling tinggi 6 je lah. Maka yang berlaku itu tidak kena dengan syarak. Bila tak kena dengan syarak, inilah hari ini kita bawa cadangan ke parlimen nak pindah hak ni. Bila kita bawa cadangan, namanya RUU 355. Sebab cadangan, akta ada, akta tu nak pindah, akta tu nombor 355. Nak pindah dipanggil RUU 355. Dia apa hak nak kita pindah? Hak kita nak pindah ialah yang tadi kita sebut 3 tahun penjara kadar hukuman paling banyak. Kita nak tingkatkan jadi berapa? Jadi 30 tahun penjara. Daripada 3 tahun boleh pergi sampai 30. Tak semesti ambil 30, boleh pergi sampai 30. Bergantung kat negeri nantilah buat pula undang-undang khusus untuk setiap kesalahan. Yang kedua, nak pindah daripada RM5,000 denda, sikit sangat tu. Nak jadikan berapa? Nak jadikan maksimal RM100,000. Maknanya kalau ada orang buat sebar ajaran sanah, boleh didenda hingga RM100,000. Kalau setakat RM5,000, padan Tan Sri hak ikut dia bayar RM5,000 tu. Kalau penjara tu 3 tahun, alah sekejap je 3 tahun. Ni 30 tahun penjara. RM100,000 boleh buat. Negeri boleh buat. Maksimal hak tu. Yang ketiga nak pindah 6 kali sebab, nak pindah kepada 100 kali sebab. Jadi daripada 3 tahun jadi 30, dari 5,000 jadi 100,000, daripada 6 kali sebab jadi 100 sebatan. Itu yang sedang kita perjuangkan sekarang. Apa implikasi dia, apa kesan dia bila kita boleh pindah? Bila kita berjaya pindah akta ini ataupun kita luluskan rak undang-undang ini, maka dengan sebab kita berjaya tadi, maka negeri-negeri boleh bersidang di dua masing-masing pindah enakmen sekarang. Yang dia boleh pindah ialah antaranya, dia boleh pindah minum arak yang sekarang hanya 6 kali sebab, boleh pindah jadi 40 kali sebab. Dan 40 kali sebab itu ikut hukum syarak. Dah kalau tak pindah, boleh sebab 40? Tak boleh lah. Dah kalau hukum Islam 40, hak buat sekarang 6, wajib tak pindah hak 6 jadi 40? Wajib ke tak? Wajib pindah lah. Ke haram pindah? Ke makruh pindah? Ke sunat? Sunat je ustaz, tak buat pun tak apa. Mana ada ulama kata sunat? Sebab 40 ni wajib. Tak ada ulama kata sunat, melainkan Abu Jahal je.
Mufti mana berani kata sunat? Sunat siapa? Pindah 6 jadi 40 wajib dibuat. Tapi negeri tak boleh pindah, kena pindah akta dulu. Peringkat parlimen tu, tu penting pindah akta di peringkat parlimen tu dulu. Satu, sebab melibatkan minat Arab. Kedua, qazak tuduh orang berzina. Hari ni apa hukuman dia di negeri-negeri? 6 je dah. Hukum Islam 80. Kalau tak pindah akta 35 sekarang boleh buat? Tak boleh buat. Dah pindah jadi 80 tu sunat ke wajib? Sunat wajib. Sunat dah terlanjur sebut. Wajib. Dah bila wajib kena pindah lah akta tu. Pindah akta jadi 100 boleh buat 80 di negeri-negeri. Dua. Nombor tiga, persetubuhan haram. Hukumannya 100 kali sebab. Boleh buat sekarang? Tak boleh buat lah. Kenapa tak boleh buat? Akta tu sekat kita, halang kita. Maka nak kena pindah lah. Wajib ke sunat pindah? Wajib lah. Itu saya kata wajib tu. Pindah akta 355 wajib. Pindah akta tu wajib. Nak pindah lagu mana? Nak pindah pada 100 sebatang tu wajib. Nak pindah pada 30, nak pindah pada 100, itu ijtihad. Tak boleh kata wajib, tak boleh kata apa, itu ijtihad terpulang. Tapi kita cadangkan 30, kita cadangkan 100. Tak setuju boleh bahas di parlimen nanti. Tapi hak 100 sebab, hak tu wajib. Hak tu wajib, nak kata apa lagi hak wajib? Tu saya katakan, pindah akta 355 ada wajib. Kadarnya, kadar hak wajib 100. 100 sebatang tu wajib pindah. Ini yang kita perjuangkan sekarang. Bila ada mufti, dia cakap dalam banyak program, duk petikai dan duk nganji lah bahasa kita dengan dia juga. Usaha kita nak bawa rang undang-undang 355. Saya tulis artikel agak keras sikit, tegur. Saya kata faham baik-baik rang undang-undang 355, apa implikasi dia. Cadangan kita implikasinya membolehkan 3 undang-undang tadi dihukum berdasarkan kehendak Allah. Dia kata rang undang-undang 355 ni bukan hukum Tuhan, kita boleh bantah. Ayat tu menimbulkan kekeliruan masyarakat. Saya kata rang undang-undang 355 membolehkan hukum Tuhan dilaksanakan. Dalam bab apa? Dalam 3 bab tadilah, bab minum arak, bab qazah, bab zina. Maka oleh kerana tiga-tiga tu wajib kita buat ikut cara Islam, maka wajiblah kita pindah akta 355 tadi. Maka rak undang-undang 355 yang kita cadang wajib disokong untuk membolehkan 100 sebatang. Kalau tak setuju berkaitan dengan 30 tahun penjara, 100 ribu denda, itu boleh bahas di parlimen, tak ada masalah. Sahabat saya yang saya tegur ni, dia tulis panjang, dia hentam pas. Malam tu dia hantar mesej ke saya. Saya sebutlah terbuka kat sini, sahabat saya. Dia kata, ana tidak tentang orang undang-undang 355. Cuba ana petikai 30 tahun penjara dengan RM100,000 denda. Ana kata, kalau entah tak setuju yang tu, entah kena wajib setuju pada 100 kali sebab dulu. Dia kata, tu dia setuju. Kalau setuju, sebutlah setuju hak tu. Ana pun tak setuju hak tu dulu. Bila entah tulis dalam Facebook entah, bagi tahu ETA setuju pindah akta 355, pindah dari 100 sebatang. ETA setuju, cuma ETA tak setuju untuk pindah dari 30 tahun penjara 100 ribu. Ini boleh tutup macam tu? Dia kata insyaAllah, dia janji insyaAllah. Jadi saya sedang tunggu janji dia. Saya kata anak dengan ETA bukan bergaduh, kita bersahabat, cuma berbeza pandangan lah. Anak wahid bukan filah, saya sayang kamu kerana Allah Ta'ala. Dia pun kata, jomlah pergi jabat anak kita minum air. Dia pun tak apalah, sahabat. Dia sahabat saya. Tak mau sebut nama lah di sini. Tuan-tuan pun tahu siapa. Sahabat. Tapi kita berbeza kerana cara pembukaan itu mengelirukan masyarakat. Maka saya minta, tulis dalam Facebook, anak sokong pindah akta 355, pindah daripada 6 kali sebab jadi 100 sebab. Anak sokong, ini wajib. Cuma hak 30, hak 100, ni anak tak setuju. Tak apa, tulis macam tu. Tulis macam tu. Nanti akan ada jawapan orang lain pula daripada mereka-mereka yang menjadi peguam-peguam syar'i di mahkamah syariah.
yang boleh jawab kenapa mereka cadang 30 tahun penjara, kenapa mereka cadang RM100,000 denda. Bukan kita PAS cadang seorang, mereka yang cadang, kita bincang dengan mereka. Tapi pindah akta dulu adalah satu kewajipan kita. Kau tak pindah akta tu, dah sekolah tu telah 6 kali sebabnya. Baik, dalam ceramah saya cerita tadi, ada sebut tak cerita mencuri? Ada sebut tak hal mencuri? Tak ada sebut. Hal merampok? Ada sebut tak? Tak ada sebut. Lepas tu kita kata, rak undang-undang 355 tak ada kaitan dengan bab mencuri, tak ada kaitan bab merampok. Yang dah gagal bising bab curi merampok tu apa dia? Oh, kalau kena sokong rak undang-undang 355 nanti hudud dilaksanakan, ada orang kena kerat tangan. Eh, apa kaitan dengan kerat tangan eh? Rang undang-undang tiga ni tak ada kaitan kerat tangan. Ni kaitan dengan no zina, tuduh zina, minum arak dan takzir-takzir yang banyak tadi. Tak ada kaitan dengan curi rompak. Hak tak bincang sekarang, bincang akan datang. Yang tak nak masuk kamu belakang apa? Ini persoalan. Yang cerita curi rompak tu nak kena pindah benda lain, pindah akta lain. Hak tu kita tak bincang lagi, kita bincang hak ni dulu. Nak bincang, nak pindah akta 355. Lepas tu kita guna ayat memperkasakan mahkamah syariah. Kenapa kita guna ayat perkasa mahkamah syariah? Sebab tiga tahun penjara ni, ini hak yang ada, hak kadar hukuman yang ada mahkamah syariah lebih rendah daripada mahkamah majisteri. Mahkamah distrik ni hak rendah lah di peringkat mahkamah sivil tu. Hak mahkamah distrik boleh hukum 10 tahun penjara, ni 3 tahun, rendah sangat lah taraf mahkamah syariah kita. Maka nak diperkasakan. Takkan orang yang apa namanya menyebarkan fahaman salah, fahaman sesat, mengaku Nabi, mengaku Tuhan, denda setakat RM3,000 denda saja. Ini hujah-hujah, peguang-peguang syariah. Tak apalah, entah benda hujah yang tu. Tapi asasnya, pindah akta itu adalah kewajipan kita. Ini yang kita perjuangkan. Sebab tu kita ingin ajak seluruh orang Islam, dikala ramai pula bukan Islam yang mula bercakap, yang duk bimbang, dia kata ni adalah pelaksanaan hudud, melibatkan curi, rompak dan sebagainya. Kita kata tak kaitan. Bukan itu perbincangan kita. Puahlah kita kabar. Dia kata, ya, hidup lawan lagu tu. Jadi kita kata macam dia, tengok apa semua orang Islam. Kita nak adopt semua orang Islam. Ni yang kita minta semua hadir ni. Dah tak pergi tak apa ustaz. Tak pergi tak apa. Cuma entah ni nampak tak sungguh habat agama. Kata nak perjuang Islam. Nak berikan hak pada hukum syarak. Tertegak atas muka bumi Allah. Inilah masa ditunjukkan dikala orang, ada orang menentang. Bukan hanya bukan Islam, orang yang Islam sendiri yang menentang. Sama ada kerana dia tak faham, atau dia faham, buat-buat tak faham, atau sebab dia ada agenda lain, kepentingan dunia dia. Nah, kita ajarlah, alhamdulillah. Maklumat sampai pada kita, hak nak tunai ramai. Dari Terengganu, sekurang-kurang 10,000 orang. Padahal, tak lah banyak mana. Mungkin 1,000 orang tu. Ramai nak turun Kelantan, Kedah, alhamdulillah. Inilah masanya kalau kita dulu boleh turun ramai-ramai kerana nak menguningkan Bandar Kuala Lumpur bersih, nak bersihkan negara kita daripada rasuah, ketirisan, kebobrokan. Bersungguh kita pergi, hak ni kita nak bersihkan perkara yang karut pada hukum agama kita. Takkanlah tak sesemangat kita pergi pada bersih, kalau tidak selebih dari itu, sekurang-kurang sama. Sebab itulah saya nak ajak semua turun pada hari Sabtu. Boleh ke tak ni? Selur jawab, boleh ke tak? InsyaAllah, InsyaAllah boleh. Selur dengar ini, buat-buat sikit. InsyaAllah boleh. Baru sedap dengar. Padan Ustaz Lutfi buat program malam ni pun. Ini adalah usaha kita bersama. Dan ini perjuangan kita bersama. Dikala ada orang tak setuju, ada orang tak sokong, inilah masa kita tunjukkan solidariti kita bersama perjuangan ini. Dan bukan hanya orang PAS saja yang akan hantar. Hari ini hasil dakwah kita yang panjang,
orang bukan pas apa dah mula menyokong agenda kita. Oh, dia kata guana ada orang sokong ke pakat guana? Ah, pakatlah. Sebab apa? Benda molek kena pakatlah. Masjid kita kena buat. Bukan kita je kena buat masjid, semua orang kampung kena buat. Tak ke dia parti mana, kena ada semua oranglah bina masjid. Pindah Akta 355 bukan kewajipan kita dah orang apa. Semua orang tak kira parti mana, kita ajak semualah. Depa setuju, alhamdulillah. Berjayalah dakwah kita bila dia setuju. Ni dia setuju lagi, kita tanya, apa yang nak dia tu? Kan pelik binti ajak dia tanya. Itu kan kewajipan bersama. Hari ni alhamdulillah, pelbagai peringkat parti nak turun, pelbagai peringkat masyarakat atau pagar nak turun, pelbagai orang daripada badan kerajaan nak turun, semua nak turun. Kalau mereka sanggup turun memperjuangkan agenda ini, kenapa tidak kita yang memulakan perjuangan agenda ini? Ini adalah perjuangan kita. Ada orang kata, orang PAH ada kerja lain, pejuang hak tu je kerja dia. Eh, kita kata bukan hak ni je. Kita perjuangkan semua benda melibatkan agama. Kita perjuangkan undang-undang ibadah, perjuangkan undang-undang munakahah, perjuangkan undang-undang muamalah, perjuangkan undang-undang jenayah. Kita bincang semua. Antara yang manusia leka melibatkan undang-undang jenayah. Maka di kalau orang leka itulah kita peringatkan manusia. Nampak? Perjuangan kita perjuangan yang syamil, melengkapi semua. Hari ini kita bincang tentang rang undang-undang 355. Waktu lain kita bincang tentang rasuah, tentang MDB dan sebagainya. Ini adalah perjuangan kita. Maka malam ni saya nak menyeru pada semua yang hadir pada malam ni untuk kita bersama-sama berkumpul daripada jam 3 petang hari Sabtu nanti insya-Allah sampailah berakhir pada jam 11 malam. Dan kita nak hari itu pertemuan semua orang Islam tanpa kira parti, menunjukkan sokongan kepada perjuangan yang kita bawa, kita yang mulakan, kita yang nak sebab gol insya-Allah. Moga-moga Allah berikan kejayaan kepada perjuangan kita ini insya-Allah. Itulah yang saya boleh cerita pada malam ini. Mudah-mudahan memberi sedikit kefahaman kepada tuan-tuan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.